Selamat pagi bosku, tentunya kembali lagi di YouTube channelnya kita Seven Auto Spot. Semoga teman-teman banyak berkahnya, bisa beli atau nutup unit di Seven Auto Spot. Kali ini di belakangku ada unit 7 seater, budget murah-murah nih. Matic ya guys, Matic. Ini 3 baris, bisa jadi bisa 7 orang, itu kita buka 100 jutaan guys. Jadi kalian tonton dulu sinematiknya. Nah, bisa dilihat dari kuncinya dulu. Ini model keyless ya, sudahan. Ada remote-nya, lock sama unlock. Loh, ya dah. Keren banget. Serasa mobil ya ada harganya, Bos. Nah, bisa dilihat kita baru masuk Daihatsu Sigra tahun 2021 yang 1.2 XAT ya, Matic. Ini yang 1.200, yang banyak incaran orang cari ini 1.200 nih. Untuk bagian chassis ini utuh kondisi full original pin atau cap. Karena sepetan belas cari onde bagian titik mana kamu cari oh puter oh ya. Kita jamin 100% kalau masih ada gak usah mbok beli. Kamu pulang wes, pulang ke rumah wes ya toh. Daripada ngapain? Susah-susah. Dari video ini kita buktikan ke teman-teman kita jamin ya. Untuk bagian mesin kita bisa lihat ini 1200cc dengan output power 88 PS. Terus untuk torsinya 109an ya. Loh kok kecil ya, karena mobilnya sendiri juga kecil. Jadi ya menyesuaikan antara mesin dan itu. Untuk pengeremannya dia masih pakai yang depan cakram, yang belakang tromol ya bos. Untuk kondisi bodi nih kita lihatkan yuk. Maju, sip. Ini loh, kenapa aku kok bisa jamin? Kelihatan, ini itu juga kelihatan, fittingnya ini kelihatan. Velgnya dia pakai ukuran dengan ring 14 175/65 bawaannya ya teman-teman ya. Untuk bannya kita cek juga sudah diganti apa belum ya. Ini tahun 2021 ya untuk ban. Bannya 2021. STNK juga nanti tak lihatkan, tak spillkan di dalam STNK-nya itu 2021 juga. Untuk kondisinya ini kita sudah full detailing salon. Jadi kalau mentahannya itu sudah bagus, kita detailing lagi lebih cakep lagi ya. Kelihatan ya. Terus ini bagian sini juga kelihatan. Logo ini ada salah satu titik karet ya gue ya. Ya betul guys. Jadi ini tak biarkan kenapa? Karena aku menjaga original cat. Ya kalian tahu sendirilah, kalau mobil 100 jutaan itu biasanya wis amburadul. Dari bagian sepet pintu, sepet fender, sepet bumper, sepet kalau kap mesin itu juga ada ya. Kalau ini kita jamin nggak ada ya bos. Nah untuk di bagian sini kita lihatkan betul-betul. Nah ini pertama kondisi dulu aja, kondisi kap bagasi oto ya. Silenanya super, jadi barang istimewa itu kelihatan di bagian sini ya. Terus ini baut-baut aman, nggak ada geser. Pangkon-pangkon ini juga aman. Terus untuk di bagian sini joknya itu 3 baris ya, 1, 2, 3. Jadi untuk kalau kalian mau bebagian atau buat grab-grepan ya teman-teman ya, ini cocok. Ini nanti kita buka harga murah aja, nggak usah mahal-mahal. Matic bos, cari di mana Matic. Nah terus sama di bagian sini stop lampnya sedikit anu ya, sedikit kupil gitu. Tapi ini retaknya nggak ke dalam situ ya, ya memang ada retak dikit tapi. Nah ini sama juga di bagian sini, kita lihatkan ke teman-teman kondisinya masih ori ya, kelihatan ya dari settingannya situ ya, situ tarik garis ke sana itu kelihatan ori apa enggak itu kelihatan. Untuk di bagian interior gak lupa kita tunjukin dulu ke teman-teman joknya, ini masih ori ya, belum ada tersentuh backlitan kulit itu ya, apa itu namanya backlit kulit.
kalau beli baru ya pakai osing asli nih, ngapain di backlit-backlit ya toh. Nah ini utuh ya, kondisi utuh tuh, terus bagian tulangan sini juga utuh tuh. Ini ada barcode-nya, terus tekanan ban. Mobil ini ngeramut banget, meskipun harga 100 jutaan tapi motor ini ciamik pol. Nah untuk manualnya gimana kok, lengkap apa enggak? Tak buka no KP, kamu kaget ini. Nah ini ada semua ya, manual, buku servis, terus medkitnya ada semua. Nah ini mopeng ini. Nah ini loh guys, buku perawatan berkala dari mopeng. Ini kan terakhir akhir-akhir ini dia servisnya di mopeng. Nah ini baru ganti nih kelihatannya ya, 30.03.2025 nanti penggantian oli selanjutnya, kilometer 70.000. Nah ini kan kemarin sudah di servis juga ya. Nah ini KM 60.000 dia sudah ganti ya, kelihatan ya, dengan sini dia 60.000 ganti, terus nanti sampai 70.000 atau 6 bulan meskipun mobil gak dipakai ya. Oke siap. STNK nya kita intip sambil kita posisinya ya, apa ini naiknya gampang apa enggak. Untuk naik, nah di sini ada pemadam juga apar bawaannya ya, jadi kalian nggak perlu khawatir misal mobil kalian itu kenapa-kenapa. Terus untuk naiknya gimana kok, untuk naik memang kalian harus nunduk ya, karena kalau enggak, kalau kalian tinggi itu ketatap pasti sama ini. Untuk kondisi setir ini jeruk banget, jeruk-ruk. Ini juga kelihatan matiknya masih bagus, ngeramut, gak kena hand sanitizer atau dan sebagainya ya. Ini kisi-kisi AC masih plastikan juga. Sekarang kita coba hidupin ya teman-teman ya, kita hidupin gimana ini. Halus, mesinnya top, halus ya. Nah ini head unit bawaan Kenwood. Matic gimana kok, matic kok? Ayo. Aman ya. Loh, ini atret ya, aman ya. Gak ada ceduk ya. Oh, enak banget. Terus untuk STNK gimana kok? STNK ini tak lihatkan ya teman-teman ya. STNK dia sampai bulan 5 2000, sebentar. Bulan 5 2025 ya. Panjang ini STNK nih, 2021 Sigra X12 matic ya, AT. Terus untuk ini pajaknya berapa aku? Pajaknya murah, 1.700.000 bos. Ngeri, 1.700.000 gitu, ngeri ini. Ini ada AC ini nih, meskipun ini loh, ini ada AC ini bos, gak kepanasan bos. Baik Sigra double blower wajib ya, kalau Wuling yang kemarin gak usah double blower, adem temenan, bedo ya sini ya. Oke teman-teman, sekian itu review kita, nanti kita sekalian sambil test drive mobil ini, kaki-kaki mesin terus kondisinya gimana ya, nanti kalian jap. Jadi enaknya kalau matic itu kaki teman-teman itu bisa disilang kayak gini bos, jadi nyantai kita nyetir. Nggak terlalu, nggak usah ngoyo-ngoyo bos, dia sudah dilengkapi dual airbag di bagian depan, sudah aman, safety ke keamanannya juga oke lah. Mobilnya sih so far ramut banget sih, kelihatan setir-setirnya, belok-belok angin coba agak patah sedikit tarikannya. Enak ini, buat kota-kota nyantai-nyantai, enak banget deh. Ini. Bentar ini banyak orang jalan-jalan pagi nih bos. BBM-nya pakai apa kok ini? BBM-nya pakai Pertalite, guys. Yes, murah-murahan Pertalite karena dia masih 1.200, jadi masih bisa ya.
mungkin kalau yang di atas 1500 itu kan mungkin agak sulit kalau di kebijakan pemerintah lah istilahnya ya teman-teman. Kalau misalnya 1200 Pertalite masih bisa. Di sini gokil, ini barang top ini. Kelihatan loh dari saklar-saklarnya, ini tombolnya nggak ada burem, masih ngeramut banget, kelihatan ya. Ini nanti bisa di zoom in juga. Terus yang kaca depan ini sudah all auto guys. Jadi all autonya itu cuma di up-nya aja. Kalau ketika kita naik kita harus tekan tombol. Sama dia sudah dilengkapi dengan talang air. Biasanya kalau tipe X itu nggak ada. Cuma ownernya ini dikasih talang air gitu loh. Terus ini pasti plastikan semua. Wes buruan langsung dan dikecep sebelum sold out ya unit ini. Karena unit 100 jutaan kalian dapat kualitas yang sangat membanggakan. Sekarang bayang noa ya, kita mobil harga segitu itu dapat Brio atau dapat Kaila ya. Wes ya semacamnya. Ini tahun 2021, Bos. Matic ini, Bos. Bukan manual. Enak ini. Oke, teman-teman, AC juga sudah double blower. Jadi teman-teman langsung aja dikepoin ya, yang bagi yang cari buat grep-grepan, in-drive dan sebagainya mungkin langsung aja di WA ya. Thank you guys, see you next video bosku semuanya. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Thank you.